Teman-teman, ketemu lagi di video reaction X Factor Indonesia. Dan pasti dari judul juga teman-teman udah tahu gue akan nge-reaction apa. Gue kali ini akan nge-reaction Second Chance. Ini juga fanbase-nya udah wow, nyepam gue udah minta request untuk Second Chance untuk gue reaction di X Factor Indonesia malam hari ini. Katanya keren, luar biasa, banyak surprise, banyak kejutan, dan gue bener-bener gak sabar nih apa aja kejutan yang bakal gue dapetin di video reaction kali ini untuk Second Chance dari Alan Anderson, Febrian Isan, Cecilia, dan juga Tommy Boli. So, keempat orang ini Second Chance, keren banget, luar biasa, kakak-kakak yang keren. Dan gue bener-bener gak sabar untuk langsung ngesikat aja videonya dan kita langsung reaction. Lagunya gue belum tahu karena ini di live wall, jadi gue belum lihat judulnya juga. Tapi ya kita langsung masuk aja deh ke videonya dan kita langsung lihat aja kayak gimana gitu ya untuk reaction yang satu ini. So let's go, let's check, let's read. Oke, 3, 2, 1, go. Bentar. Aku rekam. Oke, kita langsung masuk ya. 3, 2, 1, go. Oke. Oke, grup bentukan dadakan. Wih, keren loh ritmenya loh. Grup dadakan, an. Yang mengagumkan. Grup dadakan. Yang apa? Ritmenya keren, an, keren. Dadakan yang ternyata mengagumkan. Grup dadakan yang ternyata mengagumkan, keren banget tuh. Ini. Setiap minggunya semakin kompak. Okay. Kali ini mereka punya bukan kejutan ya, tapi mereka punya tema. Punya tema yang khusus. Okay. Kita lihat ya apa nih. Lagu apa, temanya kayak apa? Oke, okay. Second Chance. Oke, okay. Wow, garang banget. Kita lihat Second Chance ya. Tidak terbantahkan, ini keren banget. Apa? Selain kita punya part masing-masing. Punya part masing-masing. Oke, okay, Relief punya. Ibunda. Ibunda. Ibunda tapi sayang. Versi keagamaan. Dan kata Miboli sebagai seksi keagamaan. Wow. Wow, kata Miboli sebagai seksi keagamaan. For the fun fact, ini beda agama kan? Kata Miboli apa? Muslim, Kristen. Gua enggak tahu, kalau Febrian Isan bukannya Muslim kalau gua enggak salah ya. Mestinya beda-beda agama, tapi seksi keagamaan mungkin ngingetin sholat, ngingetin ibadah dan lain sebagainya. Wow, keren banget. Menteri sosial media. Oke, okay, berarti ngejawab di Second Chance semua itu Alan Anderson ya. Wow, pasti yang ngejawab Alan Anderson, keren banget. Keren Febrian itu kalau waktu kita misalnya udah dapat lagu, kemudian untuk cari-cari harmonisasi. Oh, harmonisasinya Febrian emang dia keren sih. Dari kontrol, dari vokalnya juga emang keren dan dia udah ngerti cara ininya gimana. Jadi mereka udah jadi arranger juga, somewhat jadi arranger di sini, keren banget. Ini keren sih, mereka ngurangin ego mereka dan akhirnya bisa jadi perform kayak gini. Yap. Ini mending ini, kalau mereka bisa jaga grupnya, dimasukinnya pas gitu ya. Gue bilang sih bisa bikin konser lagi nanti. Wih, bisa bikin konser. Harapan kami dari Second Chance. Oke, lagu apa sih? Mudah-mudahan tidak akan dilupakan sampai kapan-kapan. Wih, amin. Second Chance, oke. Okay. Oke, okay, kita langsung lihat aja. Stage seperti biasa, keren. Oh, lagu ini. Mirrors ya. Ya, Mirrors. Dance-nya korea asik banget. Wih,
koreonya kayaknya ini deh, apa treatment yang bedanya, set ada koreonya ngadepnya Kak Febri, set sama pegang rambut gini asik banget. Justin Timberlake, Alan, gila semuanya ada koreo-koreonya asik banget. Oh, gue ngerti konsepnya, gue ngerti mirror jadi reflection gitu. Karena tadi di sini kita balik bentar, di sini, set, langsung yang belakangnya juga ngikut muter-muter, keren mah. Tuh kan langsung set, yang satu ngadep sini, yang satu ngadep sini, keren banget. Turun ke bawah, yang ini pegang begini. Set, pegang ini begini, wow, bener-bener reflect, wow, ini berarti keren. Gue udah belum apa-apa, gue harus apresiasi dulu karena mereka harus nyanyi sementara mereka harus ingat koreografi sampai detail-detail banget. Karena lu bayangin Febrian Isannya begini, terus dancernya gak begini kan, gak mirror kan, gak reflecting. Jadi kayak harus bener-bener apal untuk koreonya, dan itu keren banget sih, keren banget. Langsung set, keren. Stop di sini. Gila keren banget, ini kayak kaca. Set reflection, dan tapi lu nyanyi posisi begini. Wah, gila sih. Itu basically kayak lu tidur. Lu bayangin tenggorokan lu gitu nyanyi. Wah, gila sih. Dan punggungnya di stretch gitu, terus langsung nempel begini. Wah, gila, bener-bener gila. Keren banget. Apa namanya, dan dia tetap bisa ngontrol, Alan bisa tetap ngontrol si vokalnya itu untuk tetap bagus. Dan dia tetap, dan keren ya second chance di sini ke Ariel juga untuk gak cuma harmonisasi modulasi, tapi kasih individuality-nya itu banyak kesempatan. Kak Febri tadi, sekarang Kak Alan, dengan dia bisa shine dengan nyanyi kayak gini itu susah banget loh. Kayak bukan, lu bukan berdiri, lu cuma bukan tidur, tapi lu miring begini. Gila. Dan habis itu dia sambil nyanyi, sambil posisi begini lagi mundur. Ini tuh sambil nyanyi loh mundurnya loh. Tuh, mundurnya ini sambil nyanyi loh. Dan masih runs lagi. Gila. Oke, reflection lagi. So love tonight. Oke, di sini. Oke, asik harmonisasinya. Walaupun gue berharap agak lebih nyatu di bagian depan ini untuk harmonisasinya sini. Ini bentar. Oke, yap, sini. Gue berasa kayaknya gak semua yang ambil ya. Kayaknya cuman Kak Febri sama Kak Tommy Boli atau cuman beberapa doang. Karena kurang rame, kurang biasa kalau harmonisasi yang apalagi yang di Earth Michael Jackson. Shot langsung kan. Kayaknya full pack banget. Ini kayak agak-agak kosong gitu. I don't know apakah ini perasaan gua atau nggak semuanya yang ngambil harmoninya atau gimana, atau kebanyakan yang backing jadi gua nggak berasa semuanya nyanyi, karena mungkin yang nyanyi cuman dua orang yang lain backing vokal, gua nggak tahu sih. Iya kan cuma berdua doang, pantesan kosong. Oke. Cause you're my mirror. Oh, mega. Okay. Mirror. Oh, asik. Wih,
Cafe Brand Isan sampai nginjek kaki. Wow, dancernya juga gue respect sih. Kayak, wow, itu diinjek loh. Walaupun konsep atau gimana, set dia duduk, dia jongkok gitu ditahan sama Kak Febri, ya nggak ditekan sih, cuma maksud gue respect ke dancernya, keren banget. Apa ya, effort yang dikeluarkan dari dancer X Factor ini juga wow, nggak main-main, keren banget. Mereka juga harus ngapain koreonya, nggak mungkin salah kan. Akhirnya menghancurkan si peserta, itu keren banget koreonya, koreografernya ini, dia bukan dancer asal-asalan, tapi benar-benar belajar, benar-benar apa namanya dilatih dulu untuk semua koreonya, keren banget, keren. Okay. Mr. Ray. Oh, asik. Nah, ini dia baru harmonisasi berisi. Berarti emang tadi berdua doang. Gila, improve dengan falset tempat. Oh, keren. Ulang. Wish. Easy going. Right here alone. See my mirror. Ay. Keren. Kak Cecil seperti biasa, technicalities yang keren banget. To the just that you want in the mirror, and you make me. Keren, wow, keren banget. Kak Unga standing ovation tadi ya, one standing keren. Keren banget, second chance. Kita bisa melihat Mas Anang tidak. Tidak tenang. Diri duduk. Wow. Mas Anang dulu cita-citanya bikin grup. Tapi kan jadinya duet terus. Jadinya duet. Begitu ketemu udah deh satu ini aja. Kata Mas Anang. Saya tahu kan kalau grup pilihannya banyak. Kalau grup. Oh. Makanya begitu ketemu satu langsung dijalanin. Dijalanin. Serius fokus gitu. Serius fokus. Satu titik gitu ya. Satu tujuan. Anyway keren banget. Aku sih, aku selalu. Bener-bener. Keren sih, keren. Aku mau kasih kredit buat Alan. Tuh, nyanyi sambil begitu ya. Tuh, iya kan tuh. Bisa nyanyi sambil begitu ya. Tapi anyway, keren kan tuh, emang wow, keren sih. Susah loh nyanyi begini. Jadi tuh mirror. Yap. Dan itu harus sesuai, harus inget tuh the tiniest detail untuk koreografinya, keren banget. Keren. Diri. Mas Anang lagi semangat banget loh sejak dia balik, ini keren banget. Harus keluar dari cita-cita kalian. Apa-apa ulang-ulang. Aku harus mengambil diri lagi, diri lagi. Aku diri. Karena aku tahu bagaimana kalian berempat ini harus keluar dari cita-cita. Oh, waktu ketolak ya. Gagal ya. Dijadikan grup dan Ariel sebagai Ariel. Ya, Mas Anang Ariel sih. Oke, Ariel. Expert kamu, orang yang memang memiliki taste music yang aku bilang sudah diaminin seluruh rakyat. Oh, sudah diaminin. Taste music seorang Ariel Noah. Kamu, kegagalan kamu kemarin. Ini dibayar luar biasa malam ini. Wow. Akhirnya tercapai lewat second chance ya. Walaupun kemarin sempat gagal di X Factor. Hai, iklan. Walaupun kena gagal di X Factor, tapi mereka tetap akhirnya ini ya. Jadi cita-cita kamu satu. Punya karakter satu berbeda karakter. Ariel aku bilang brilliant sebagai expert bisa membuat kamu menjadi. Bentar, di sini panggilnya mentor kan, expert kan rising star nggak sih? Terima kasih. Thank you. Dibayarnya tiap minggu Mas Anang. Dibayarnya tiap minggu. Iya, benar sih. Di fail tapi tetap akhir dibayarnya
dibayarnya setiap minggu apa namanya dengan penampilan yang luar biasa, penampilan yang keren. By the way, sebenarnya gue penasaran ya, karena kayaknya komen cuman Kak Unge sama Mas Anang sama Ariel Noah pastikan mentornya. Cuma gue penasaran kok Judika sama Rosa bisa ngobrol asik begini berdua, terus tadi juga dia ngobrol terus apa sebenarnya dia mereka berdua obrolin, kayaknya akan seru deh. Ariel. Sebenarnya ini cerminan dari kalian sendiri ya. Kan cerminan, mirror, cerminan. Terus dari tim Koreo juga bekerja yep. sama menghasilkan suatu persembahan yang menarik gitu ya, konsep mirror. Jadi konsep mirror dan lain sebagainya ya, ada begini apa semua. Yang engineer di belakang sana juga keren. Tetap belajar itu tiap minggu kita bikin sesuatu yang berbeda ya. Oke, mantap. Yay. Okay, udah dukungan. Okay, I'll cut it here ya guys. Wow, thank you so much. Yes, performance by performance, X Factor Indonesia keren, luar biasa, menghibur, seru, apa ya, semuanya udah campur aduk deh. Pokoknya gue bener-bener seru banget, suka banget sama performance mereka semua, keren banget, ciamik banget apa namanya dari segi stage act, dari segi koreo, dari segi ya koreo ya. Kontak vokal sebenarnya luar biasa, keren banget, tapi emang kelihatan banget zigzagnya gitu waktu nyanyi di Earth kan keren. Terus yang nyanyi minggu kedua Bunda Maya bilang harus lebih sesi, lebih keluar, tapi tetap keren. Itu kan nyanyi lagu upbeat. Terus habis itu kemarin lagi nyanyi lagu apa? Nyanyi lagu apa sih yang Gala Show 3? Aduh, gua lupa lagi. Pokoknya nyanyi lagu slow, lagu aduh lupa, lagu Inggris kalau gue gak salah ya. Itu lagu slow. Dan itu standing ovation. Dan ini upbeat lagi satu standing ovation. Ya emang second chance tuh di pop ballad gitu ya. Kayaknya genre-nya mereka. Semoga gak, yang gue doa adalah semoga mereka gak bubar. Karena gue ngeliat personality-nya bukan yang ego yang kayak okay, ini demi X Factor gue pertahanin nanti selesai gue bubar. Enggak, kayaknya orang-orang ini orang-orang yang low profile, yang bisa ngurangin egonya dan gak apa-apa banget untuk mereka jadi grup gitu loh, gak apa-apa banget. Dan gue seneng banget sih sama itu. Semoga bisa konsisten, bisa berkarya, bisa keluar single di industri musik, karena mereka benar-benar, kalian tuh benar-benar keren banget, second chance. Dan gue benar-benar gak sabar untuk reaction minggu depan. Semoga gak keluar, pastinya gak keluar kayak Danar dan Alvin yang menurut gue keren banget. Ini top gue kalau gue bilang tadi di reaction root, di female itu root, di group itu second chance. Karena menurut gue mereka ini yang bersinar banget, yang keren banget. So kayaknya segitu aja sih untuk reaction kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa minggu depan di another reaction dari X Factor Indonesia. Sampai jumpa guys. Bye.